selamat siang menjelang sore buat kalian semua subscriber, kawan-kawanku yang tercinta, baik yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Yeah, thank you so much for your attention. I'm in Indonesia for a kind of brand that sent a drain that like it. Sent a drain and now love love with the guy cup tong tong toy lay kay kay toy. Sent a bye loy loy. Yeah. Di sini aku ingin menyapa kalian semua, terkhusus buat mantan-mantan aku yang mungkin kalian masih kangen, masih pengen ketemu, ya nggak apa-apa. Buat Pevita, buat Isyana, buat Maudia Yunda, buat Chelsea Islan, Velove Vexia, Anya Geraldine, dimanapun kalian berada, kalian bisa ngilangin kangen kalian ke aku dengan cara ya ngikutin vlog-vlog aku ya. Oke, itu aja udah. Aku pengen balik ke konten ini. Konten kali ini adalah soal siaran radio. Jadi gue akan datang ke tempat-tempat keramaian, terus gue akan jadi kayak penyiar gitu, penyiar di tengah-tengah mereka gitu. Dan kita pengen lihat gimana sih ekspresi orang kalau tiba-tiba di samping lo ada orang yang kayak siaran radio gitu, nggak jelas. Ya gitu, emang gak jelas sih konten-konten gue, banyak kan gak jelas gitu. Tapi ekspresi mereka jelas. Nah itu yang pengen gue sampaikan. Jadi nanti berangkat nih bikin konten. Kontennya kira-kira kayak gitu, kayak yang tadi kalian lihat di teaser depan. Ya kira-kira kayak gitu. Nanti gue berangkat pakai bawa headphone lah, biar kayak beneran aja sih sebenarnya. Oke, itu aja kayaknya udah kebanyakan ini aku ngomongnya. Semoga kalian enjoy. Thank you for all the people in the world for your intention. I'm in my content. I love you all. I'm fine. Got a brand that's not ringing the dial. Now go. We're the brand that's in the grand air. National Geographic Discovery Channel is on a brand that's in the ring in the dial. I love you. Pump a bike on. Tong go lai. Tay. Tang go loi. Tang go ba lai kap. Tutupai lai. Boleh pakai sini koi. Pongko lah bye. Please subscribe and mention me for all. Yes, thank you. Oke, balik lagi bareng gua Jenda Munda di 98,7 Gen FM. Ya kali ini gua pengen ngomongin soal band tahun 90-an yang selalu tuh melekat banget kayaknya di hati ya. Pokoknya band 90-an tuh lagu-lagunya paling wow, paling ya dicari-cari dan diingat-ingat terus deh. Oke. Oke, masih sama gue Jenda Munte di 98,7 Gen FM. Ya kali ini gue pengen ngomongin band 90-an itu kayaknya punya kesan tersendiri gitu loh buat anak-anak sekarang gitu loh, karena kayaknya keren banget. Ya, yes, balik lagi bareng gue Jenda di 98,7 Gen FM. Kali ini kita bakal ngomongin band yang pasti lo ingat, pasti lo tahu, dan pasti lo masih hafal sampai sekarang. Karena dia udah ada dari zaman lu SMA, zaman lu kuliah, sampai lu sekarang udah punya anak, lu pasti kenal nih band ini. Siapa lagi? Cilaun Seven. Balik lagi bareng gua Jenda Munte di 98,7 Gen FM. Kali ini gua pengen ngomongin lagu Cilaun Seven yang keren banget, pokoknya kalian semua pasti ingat. Dari zaman SMA, dari zaman kuliah, sampai sekarang lagunya nggak ada matinya. Oke, balik lagi bareng gua Jenda Munte di 98,7 Gen FM. Kali ini gua pengen ngomongin sebuah band yang paling keren banget, yang mungkin udah ada dari zaman kalian SMA sampai kuliah sampai sekarang. Siarannya gue live banget, lagi di Kalibata City, lagi di tengah-tengah orang-orang. Dan orang-orang ngeliatin karena gue agak teriak-teriak kayak begitu. Ya gue pengen ngumpulin pokoknya hari ini tentang band 90-an. Ya, pokoknya ikutin terus bareng gue di 98,7 Gen FM.